Pakin ayat. Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih. Namanya dia ini berarti apa Pak? Satu negatif. Satu negatif, non reaktif. Tanya. Non reaktif. Kalau satu strip ya. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih atas diadakan rapid test ini. Jadi kita bisa melihat kesehatan kita ketika ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Kegiatan rapid test itu dilaksanakan setiap hari Senin maupun Kamis. Itu rutin kita laksanakan di lokasi Kampung Tangguh Jaya RW 07 Kelurahan Kruput Limo Depo. Kegiatan tersebut apa, Pak? Kegiatan apa, Pak? Kegiatan itu dilaksanakan langsung menyentuh di lokasi Kampung Tangguh Jaya itu guna menekan penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Limo. Rapid test ini disediakan berapa tes, berapa orang yang ditargetkan? Setiap pelaksanaan kegiatan rapid test itu kita siapkan minimal 100. Ya syukur alhamdulillah, animo masyarakat juga sangat tinggi karena kalau kita laksanakan di tempat kita, kadang-kadang warga masyarakat terlalu jauh. Kita jemput bola, langsung mendatangi lokasi di Kampung Tangguh Jaya. Intinya masyarakat itu sangat berterima kasih karena dari pihak Polsek Limo langsung mendatangi ke tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan Kampung Tangguh Jaya yang ada di wilayah Limo. Himbauan kepada masyarakat, Pak? Himbauan. Adapun himbauannya, ya tetap kita selalu 5M. Ya, kepada masyarakat artinya jangan lupa kita mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, ya kan. Nah, apabila didapat pada saat pelaksanaan rapid test tersebut, langsung kita lakukan 3T, ya kan, tracing, testing, dan treatment. Dan saya langsung komunikasikan dengan kepala UPT Puskesmas Limo, karena nanti beliau yang langsung membawa pasien tersebut. Lokasinya gimana Pak, atau rapid tadi Pak? Hasilnya seperti apa rapid test gratis tadi? Nah, dari hasil rapid test yang kita laksanakan di Kampung Tangguh Jaya RW 07, alhamdulillah dari sejumlah yang kita laksanakan kepada masyarakat, semuanya non-reaktif. Oke. Okay.